dan teman-teman, ketemu lagi dengan saya Juli Artawan di channel kesayangan Anda Banyak Hobi. Nah, sekarang saya akan berbagi kisah tentang kejadian yang kurang enak yang saya lalui pada saat itu, ketika saya sedikit ada kegiatan dan agak sedikit sibuk. Dan keesokan harinya ada lihat seekor ikan koi saya sudah mati satu dan yang lainnya sudah mulai sakit. Nah, yang mati itu saya angkat, dan yang parah, sakitnya parah, merah-merah, kemungkinan itu air monas menurut saya, entah saya kasih tahu di videonya, ada yang parah, saya karantina di box. Yang tidak begitu parah, saya tetap di kolam, karantina di kolam, karena saya semuanya saya mandikan mereka dulu, saya tutupkan airnya lagi, saya kasih vitamin. Dan di keesokan harinya, ikan yang di kolam itu malah yang mati, padahal itu tidak begitu parah. Tar videonya. Nah, di hari kedua itu yang di kolam mati, setelah kurang lebih berapa saya lupa jumlahnya, dan saya fokuskan semuanya yang karantina di box saja, karena di kolam itu masih satu kayak atau dua hidup. Saya pindahkan ke box semuanya karena sudah mulai parah. Sehabis itu saya treatment lagi, setiap hari saya pakai PK lagi, masukkan ke kolam, treatment air, kasih heater. Tapi di hari ketiga mati lagi. Dan sampai sehari selanjutnya mati lagi, mati. Menurut saya sih itu kena air monas. Yang penting bagi teman-teman sebagai pecinta hewan atau sebagai yang punya, teman-teman sudah melakukan yang terbaik dan jangan pernah menyerah. Padahal ikan itu mau saya bawa ke kontes sebenarnya. Tuhan lebih menyayangi kita ya. Akhirnya semuanya meninggal. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman seperti saya, silahkan berbagi cerita di komen-komen, berbagi cerita pada saya, silahkan komen di sana, bercerita tentang yang teman-teman alami, silahkan komen sana, kita bercerita, sharing-sharing. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya treatment airnya, saya mandikan dengan PK tiap hari, saya kasih vitamin juga, tapi apa daya, kita hanya bisa berusaha. Yang penting menurut saya hidup Tuhan yang mengatur. Yang penting teman-teman sudah melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Bagi teman-teman yang punya cerita, silahkan komen, share, berbagi dengan kita. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada teman-teman. Tetap semangat. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami terbaru. Dan share juga. Saya Juli Artawan di channel Banyak Hobi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.